Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Piala AFF U23 Kamboja terancam batal dilanjutkan, Timnas U23 Myanmar mundur jelang duel dengan Malaysia. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan rizki. Amin. Timnas Myanmar U23 menjadi negara kedua yang memutuskan mundur dari Piala AFF U23 2022 setelah Timnas Indonesia U23. Baik Timnas Myanmar U23 dan Indonesia mundur karena alasan yang sama, COVID-19. Dalam jadwal yang dirilis AFF 30 menit lalu, laga Malaysia vs Laos hanya digelar satu kali, tepatnya pada Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Kondisi di atas praktis merugikan Malaysia dan Laos jika nantinya mereka menempati posisi 2 atau juru kunci. Tim yang kalah dalam satu pertemuan itu dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2022. Timnas U23 Myanmar resmi menarik diri dari Piala AFF U23 2022 karena kasus COVID-19 yang menerpa timnya. Timnas U23 Myanmar akhirnya memutuskan mundur dari Piala AFF U23 2022. Sebelumnya, mereka sudah tiba di Kamboja pada tanggal 8 Februari lalu. Namun, karena kasus COVID-19 yang menimpa timnya, maka Timnas Myanmar memutuskan mundur. Timnas U23 Myanmar sendiri sudah rutin melakukan uji swab PCR saat sudah berada di Kamboja. Seharusnya mereka menjalani pertandingan perdana melawan Timnas U23 Malaysia, tanggal 15 Februari tahun 2022. Federasi Sepak Bola Myanmar MFF telah mengirimkan pemberitahuan kepada pihak AFF tentang keputusan yang diambil tersebut. Walau sangat mendadak, MFF merasa tidak punya pilihan lain selain mundur dari Piala AFF U23. Dikutip dari VTV, MFF menarik diri dari Piala AFF U23 karena alasan COVID-19. Ada banyak pemain mereka yang dinyatakan positif COVID-19 sehingga tidak mungkin tampil maksimal di Piala AFF U23. Tapi, tidak dijelaskan lebih lanjut berapa jumlahnya. Presiden AFF, Heath Samet memberikan komentarnya terkait mundurnya Timnas U23 Myanmar. Dia memahami jika keputusan ini harus diambil, demi alasan kesehatan dan keselamatan semua pemain. Selain pemain, staf dan pelatih yang kontak erat akan menjalani karantina. Dengan sangat menyesal tim Myanmar U23 harus mundur dari kejuaraan AFF U23. Kami memahami bahwa tim telah bersemangat untuk memulai kampanye mereka dan para penggemar sangat ingin melihat tim beraksi. Namun, kesehatan dan keselamatan semua orang yang terlibat adalah yang paling penting dan kami sepenuhnya memahami keputusan yang telah diambil. Myanmar awalnya dijadwalkan untuk memulai pertarungan mereka di grup B pada tanggal 15 Februari melawan Malaysia. Jadwal pertandingan yang direvisi akan diumumkan segera. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.